Hello guys, welcome back di channel Gaming Out. Dan kali ini gue akan melakukan tutorial lagi, tapi bukan tentang game, melainkan tentang cara menjadi YouTuber pemula. Nah, di sini kalian hanya membutuhkan 6 aplikasi saja untuk menjadi YouTuber pemula yang handal, yaitu 1 KineMaster untuk editor video kalian, dan yang kedua DoRecorder untuk yang nge-record layar kalian. Jadi nggak usah pakai aplikasi lain, DoRecorder aja paling bagus guys. Terus YT Studio untuk ngedit-ngedit, ya you know lah. Tapi YT Studio hanya bisa dipakai untuk akun YouTube channel yang sudah diverifikasi. Dan ntar aku akan kasih tahu cara verifikasikan channel YouTube kalian supaya bisa menikmati fitur-fitur yang disediakan oleh YouTube. Jadi di sini ada Pixel Lab juga guys ya, untuk mengedit thumbnail kalian atau enggak mengedit, ya pokoknya Pixel Lab itu mengedit gambar lah guys ya gitu. Baru aplikasinya yang terakhir adalah YouTube. Enggak mungkin kan kalian punya channel YouTube tapi enggak ada aplikasinya, aneh itu namanya. Itu mungkin Momo. Oke, enggak mungkin kan Momo ya, you know lah, bla bla bla. Oke, dan kali ini kalian harus memiliki browser Firefox karena itu sangat penting untuk melakukan ya verifikasi akun channel kalian. Lalu kalian dari sini kalian buka saja YouTube guys ya, di wait second. Pertama-tama kalian harus mengaktifkan situs desktop. Jika sudah tercentang kalian ketik YouTube. Oke. Nah, jika sudah youtube.com, setelah sudah lalu kalian login akun yang ada channel YouTube kalian. Oke, okay? Okay, guys, dan di sini gua ada 2 akun, dan yang di atas Gaming Out merupakan akun channel YouTube yang udah diverifikasi. Tapi kalau PG Tutorial dia belum diverifikasi, jadi kita pakai ini ya guys ya. Jadi kalian melakukan PG Tutorial dan masukkan sandi, sudah langsung berikutnya guys ya. Pokoknya masukkan sandi kalian. Setelah itu YouTube akan masuk. Oke. Lalu kita tengok di sini ya. Kalian bisa lihat udah ya. Tapi ini belum diverifikasi guys. Kalian pencet ini tanda gambar di sininya. Lalu setelah itu kalian pencet Creator Studio-nya guys ya. Kita tunggu saja sampai masuk ke Creator Studio-nya. Oke. Oke guys. Jika sudah guys, langsung saja kita pencet di pojok ya. Pokoknya di kiri ada tulisan channel. Ya, ini channel. Kita pencet channel. Ya, di sini kita akan bertemu dengan tada seperti ini dan ada tanda verifikasi. Jika ada tanda seperti ini, artinya channel kalian belum diverifikasi. Jadi harus diverifikasi terlebih dahulu biar bisa menikmati fitur-fitur mantap yang disediakan oleh YouTube seperti itu. Dan cara mengaktifkannya, kalian tinggal pencet verifikasinya. Twing. Oke. Setelah itu kalian pilih negara kalian, nggak mungkin yang pokoknya kalau ngerti bahasa gue pasti itu bahasa Indonesia 100%, nggak mungkin Iran kan. Langsung aja kita pilih Indonesia. Nah, bagaimana sebaiknya kami mengirimkan kode verifikasi kepada Anda? Ya, usul saja saya guys ya. Saya sih memilih kirimi saya SMS berisi pesan verifikasi, karena kalau telepon saya dengan pesan suara otomatis pastinya akan susah menghafalnya. Oke, langsung kita pencet kirimkan saya verifikasi. Oke, contoh 08, berapa nomor telepon Anda? Oke, kita masukkan nomor telepon kita ya guys ya. Oke guys, kalau sudah kita pencet kirim. Oke guys, di sini kita tinggal tunggu saja ada kiriman. Nah, itu ya, itu ada, kita lihat di sini guys ya. Oh, ini diabaikan saja.
Di sini your Google verification code is 842157 guys. Jadi di sini ada 6 digit. Nah, ini adalah kode verifikasinya. Dan kita pencet saja, kita salin. Lalu kita kembali lagi, jangan pernah dihapus ya gitunya. Baru kita pencet lama, kita tempel. Nah, baru kita kirim lah guys. Seperti itu. Jika sudah, ya selamat, akun YouTube Anda kini telah diverifikasi atau telah menjadi akun resmi. Dan kalian akan bisa mencobanya sendiri, silakan. Dan jika sudah diverifikasi, lanjutkan saja. Dan kalian akan bisa menikmati fitur-fitur yang disediakan oleh YouTube, seperti fitur editingnya. Bisa ya ganti-ganti thumbnail ya, kayak misalnya di video gua tuh di Gaming Out ya pak ya. Jika sudah diverifikasi pasti tampilannya seperti ini kalau nggak salah ya. Baru pencet Creator Studio guys. Nah, ini saya pada video nih satu, nggak ada yang nonton, kasihan amat karena ini akun YouTube baru. Di sini Story of Warrior ya, kita pencet edit guys. Pasti kalian bingung, pertama kali kalian bikin channel udah punya videonya tapi pas ganti thumbnailnya kok nggak bisa. Nah, jika sudah diverifikasi kalian akan lihat sini thumbnail custom ya guys ya. Tinggal pencet thumbnail customnya. Pop. Nah, tinggal pilih kamera perekam, perekam file. Kamera perekam, ngoprek. Kamera, kalau kamera gimana? Ya, foto muka gua dong, cok. Set thumbnail custom, kita pilih file saja ya. Nah, baru kita pencet yang ada di galeri. Tinggal kalian bebas pilih akun yang mana saja, pilih foto yang mana saja. Dan di sini ada pixel lab. Nah, ini adalah hasil dari video gua ya guys ya. Ya, hasil dari pixel lab, aplikasi pixel lab ya guys ya. Gua pakai pixel lab untuk membuat thumbnail ini ya. Jika sudah, kalian simpan perubahannya guys. Kalau nggak disimpan gimana mau berubah? Oranger aja pakai ya, you know lah, yang apa nggak tahu itu kayak mainan Tenno ya. Damn son, where'd you find this? Ya gitu. Jika sudah, kalian bisa kembali, terserah kalian mau kapan aja kembalinya. Nah, jika sudah, kalian lihat saja hasilnya. Tada. Lihat thumbnailnya sudah berubah, beda sekali ya guys ya, dari sebelumnya yang cuma ya simbol gaming gua dan berubah jadi seperti ini. Nah, daripada kalian keluar masuk Firefox, lebih baik kalian buka YT Studio guys ya. Setelah kalian buka YT Studio, nah ini adalah channel Gaming Out gua ya guys ya. Udah 43 subscriber, terima kasih banget 43 subscriber. Makasih banget. Dan di sini kalian akan lihat ya, itu ada OPG tutorial. Kalian login ke YT Studio. Nah, di sini kalian bisa lebih mudah menggonta-ganti. Ya kan sudah terganti kan ya guys. Di sini kalian bisa mengubah semuanya, seperti deskripsinya kalian bisa ubah, publiknya, playlistnya apa terserah kalian, tagnya apa sebanyak-banyaknya kalau perlu supaya banyak yang nonton begitu. Oke, selanjutnya bisa jadi kalian kategorinya apa, kayak gaya atau film dan animasi guys ya. Baru lisensi YouTube standar atau Creative Commons, lisensi YouTube standar aja guys ya. Baru izinkan komentar ya, pasti pengguna dapat melihat nilai. Oke, pokoknya semua ini ya. Aktifkan pembatasan usia. Kayaknya nggak ada unsur-unsur kedewasaan ya guys. Oke, simpan. Ya, lebih mudah seperti ini daripada kalian bolak-balik buka Firefox baru login lagi ya, bla 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 seperti itu ya. Lebih baik langsung YT Studio gitu guys ya. Nah, di sini kalian bisa menggunakan Pixel Lab juga sebagai editing gambar kalian untuk thumbnail ya. Kalian bisa lihat di sini gua edit Warrior F Part 1. Ini gua udah jadi ini. Dan di sini kalian bisa banyak bikin ya, pokoknya sesuai kreativitas kalian saja menggunakan Pixel Lab ini. Gua juga pertama kali pakai ini Pixel Lab rada-rada keputar otak gua. Dan di sini juga kain master ini untuk mengedit video kalian ya guys ya.
Jadi aplikasi Trendmaster ini sangat berfungsi bagi keberlangsungan monyet di Sumatera Utara. Di Sumatera Utara ada monyet gak ya? Ntar gue cari di Google. Oke. Dan di sini kalian lihat ada gue punya tuh. Semuanya gue yang edit sendiri dengan susah payah, namun udah ahli ya guys ya. Ya di sini ada Alucard Effect 2 ya. Oke, abaikan saja. Dan dulu recorder ini pasti kalian sudah tahu kan ya, ini yang gue lagi nge-record ini ya, guys, ya. Bisa nge-record semuanya dan bisa juga ngeliatin muka guys. Nah, tinggal pencet ini, terus ini, terus ini ada kamera ya. Ini kamera tuh. Ntar ada muncul muka orang ganteng di situ. Orang ganteng anjing, iya. Ini muka. Muka. Emang muka guys ya. Oke, seperti itu dan sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Kalau ya mau tanya-tanya, tanya aja di komen, ntar gue jawab. 100% gue jawab. Dan ada yang kurang, misalnya ada yang kurang apa, kalian komen aja. Kalau ada yang lebih, like ya. Dan jangan lupa ya guys di subscribe. Dan tadi terima kasih banget 43 subscriber itu. Aduh, makasih banget. Gua gak sangka dari 0 sampai 43 gitu. Dan semoga bertambah terus, amin. Dan terima kasih sudah nonton. Jangan lupa di like, subscribe, and comment guys. Bye bye guys.